Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah DKI Jakarta berencana akan melengkapi bis kota dan metro mini dengan penyejuk udara atau AC. Upaya ini dilakukan agar warga Jakarta mau beralih menggunakan angkutan umum, sehingga tidak banyak lagi warga menggunakan kendaraan pribadi. Bayangkan, jika Anda naik metro mini dan Kopaja yang dilengkapi dengan penyejuk udara, bagaimana rasanya? Beberapa penumpang angkutan umum menyatakan kegembiraannya, karena ini artinya mereka tak perlu berpanas-panas lagi berada di dalam angkot. Karena bukan tak mungkin, mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam di dalam bis kota maupun metro mini di tengah-tengah kemacetan di ibu kota Jakarta. Rencana mendinginkan angkutan umum di Jakarta ini memang diinginkan banyak pihak. Selain para penumpang, pemerintah juga ingin dengan adanya AC, banyak warga Jakarta yang berminat untuk naik angkutan umum. Ini dengan sendirinya meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Namun penggunaan AC dalam bis kurang disambut baik para pengusaha jasa transportasi. Mereka keberatan dengan rencana ini, karena penggunaan AC membuat mereka merugi. Selain harus melengkapi angkot mereka dengan AC, para pemilik jasa transportasi mau tak mau harus menambah ongkos bayaran bagi para penumpang angkutan. Dan ini tentu saja tidak mudah. Bisa-bisa saja para penumpang tak mau lagi naik angkutan umum dan beralih untuk menaiki motor. Karena selama ini inilah yang terjadi. Saat ini pun sudah banyak penumpang di Jakarta yang beralih untuk menggunakan motor. Karena dari segi pengeluaran memang dilihat lebih murah. Tim Liputan, Metro TV.